Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh guys, ketemu lagi sama Caul Mancing Liar. Sekarang kita ketemu lagi sama tutorial selanjutnya ya. Ini ada umpan murah meriah, dijamin gacor, no tipu-tipu ya. Ini berawal dari ketidaksengajaan ya guys, ikannya pada gabung makan. Kebetulan ya, bawa ini nih, minuman ini nih, kita campur aja sama pelet, gak taunya gacor. Buat langkah-langkahnya nanti saya akan berikan tahu lagi ya. Terus saksikan ya untuk campuran-campurannya dan proses pembuatannya. Oke guys, yang pertama ini ada pelet cinta ya, pelet cinta. Ini umpan 1000 umat, yaitu pelet jitu ya. Ini dan minuman sehat, ini esen alami ya guys. Ini tidak sengaja sih sebenarnya, ikan nggak mau, kebetulan saya bawa minum ya, dicampur bagus ternyata. Kita mulai saja ya guys, kita timbang dulu sintanya sekitar 10 graman guys ya, 10 atau 15 gram guys. Ya, kita nolkan dulu. Sudah. Di sini kita nolkan. Kita masukkan ya pelet cintanya. Kita 15 gram. Guys. 10 sampai 15 gram. Ah, 15 gram sudah, guys. Kita sudah masuk cintanya. Kita masukkan. Kalau misalkan yang ada punya blender mau digerus, boleh digerus lebih bagus, tapi saya lebih suka begini ya. Didiamkan dulu sampai si peletnya mengembang ya guys ya. Pakai airnya, air sangat panas ya guys ya. Diamin dulu. Nanti juga sekitar 30 detik atau 15 detik ya, si peletnya akan mengembang sendiri. Peletnya sudah mengembang besar ya, penampakannya seperti ini. Lalu kita hancurkan ya peletnya. Kita hancurkan sampai hancur. Sampai hancur ya guys ya. Sampai hancur, kita hancurkan. Nah, jika sudah hancur seperti ini, lalu kita tambahkan pelet jitunya guys ya, satu bungkus saja. Satu bungkus ya guys ya, seperti ini. Lalu kita aduk lagi guys. Aduk sampai merata. Sudah diaduk sampai merata guys. Kita masukkan yakulnya. Kita masukkan yakulnya ya guys ya. Kalau misalkan mau mancing 2 ronde, ya bisa 1 pool ya, dengan pelet jitu 2 bungkus dan cinta 30 mg. Nah, saya mau mancing buat satu saja, satu ronde saja. Ini paling kita pakai setengah ya. Ini buat ikan-ikan puasa ya, yang susah diselamatkan, yang tenggelam sudah lama, bisa dengan cepat.
naik ya. Naiknya hook up-nya cepat menggunakan umpan ini. Kita aduk lagi. Nah, jika sudah menemukan kekalisan atau ketepatan ya dalam umpannya. Nah, sudah. Lalu kita tambahkan pengkuatnya atau buat si umpan lebih kuat tahan di kolam dengan menggunakan, kita tambahkan kinoi atau pengeras ya. Kita tambahkan sedikit-sedikit sampai menemukan kekalisan yang diinginkan. Nah, gunakan sekitar satu sendok atau sampai setengah sendok makan, lalu diaduk lagi guys. Nah, diaduk terus guys. Nah, sepertinya sudah mau kalis ya guys ya. Sudah kalis ternyata guys. Nah, tinggal kita tes ya, dibulat-bulatkan. Nah, ini guys ya. Ya, ini kurang dikit guys, kurang agak sedikit, tambahin lagi sekitar satu ujung sendok makan, lalu kita aduk lagi. Aduk lagi guys. Oke, sudah guys. Sepertinya ini sudah mantap ya, umpannya tinggal kita tes nanti di kolam. Ini umpan cukup praktis, mudah dipraktekkan ya, dan kalau di tempat saya lumayan gacor. Oke guys, yang sudah like, comment, and subscribe dan share video ini, saya doakan banyak rezekinya, diberikan kesehatan yang panjang, diberikan umur yang panjang juga, apa yang diinginkan cepat terkabul. Cukup sekian video dari saya, tunggu tutorial-tutorial yang lebih gacor nanti lagi ya guys ya. Salam satu joran, salam satu hobi, bye bye di tutorial selanjutnya. Oke, bye bye.